30 siswa SMK, SMA, jeung SLB dikirim ke Kalimantan Timur, sangkan aup dina rangkaian kegiatan mieling 17 Agustusan. Eta siswa teh dipiharep mampu ngariksa Nusantara, sarta mucuhulkeun tanggung jawab lebah ngawangun tur ngajaga kaweutehan Indonesia. Minangka bagian tina rangkaian mieling poean kamardikaan Republik Indonesia, 30 siswa SMK, SLB, jeung SMA asal Jawa Barat dikirim ke Kalimantan Timur. Asisten Deputi Bidang Energi Logistik Kawasan Pariwisata Kementerian BUMN Sylvester Budi Agung Ngeceskin, eta program teh luyu kana arahan Menteri BUMN, minangka ketak anu jinek program BUMN keur negeri utamana masyarakat desa. Untuk beberapa tahun ini dan akan diteruskan, untuk peringatan 17 Agustus, Kementerian BUMN dan BUMN tidak eksklusif di kantor masing-masing, namun menyebar. Ada yang di Jawa Barat, sekarang ada yang di Papua, ada yang dimanapun, setiap tahun kita lakukan demikian. Karena apa? Karena bahwa kebiar 17 Agustus tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kota yang punya gedung, namun oleh seluruh masyarakat Indonesia di pelosok. Sejeroning itu, Direktur Human Capital dan Transportasi Jasa Marga Alex Denny ngebrehkin, eta program teh dipiharap melain ukul ngawawagan pangaweruh ka sakumna siswa no icikibung dina eta program, tapi oge ngarojong siswa sangkan lebih maham ngeunaan tanggung jawab lebah ngawangun tur tangariksa kaweutehan Indonesia. Eta siswa dipiharap mampu ngawangun jaringan nalika balik ka lemburna sewang-sewangan. Dan program Siswa Mengenal Nusantara diharapkan bukan hanya memberikan wawasan kepada siswa yang dipertukarkan antar daerah, tetapi juga agar mereka memahami betapa kayanya negara ini, dan dari situ akan muncul betapa besarnya tanggung jawab kita untuk membangun dan menjaga keutuhan bangsa ini. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika netelakeun, eta program teh mangrupa anu kalima kalina dikokolakeun di Jawa Barat. Samemehna eta seleksi dilakonan dina hambalan 27 kabupaten jeung kota. Jadi seleksi dilakukan masing-masing perwakilan dari 27 kabupaten kota, masing-masing 4 orang, tapi dipilihnya 1 orang ya, ada juga yang 2, jadi 14 orang dari SMK, kemudian 3 orang dari SLB. Salah seorang siswa nu asalna ti SLB Sukapura Kota Bandung, Silvia Marliani nembrakeun, dirina ngarasa bungah kapeto aup dina eta program. Siswa mengenal Nusantara, ya. Sudah mengenal Kalimantan, baru pertama kali. Senang bertemu dengan teman-teman. Lianti eta 30 siswa, dina tahun ieu 800 siswa ti 34 provinsi di sakuliah Indonesia, ilu biung dina program pertukaran siswa antar provinsi. Budi Hartati, Bandung TV.